Kecewa uang tunjangan tak kunjung cair, puluhan guru honorer perwakilan kabupaten kota di Jawa Barat mendatangi kantor Kementerian Agama wilayah Provinsi Jawa Barat. Para guru meminta transparansi mengenai dana tunjangan profesi guru atau TPG tahun 2015. Tersebut sudah diberikan. Kecewa dengan tunjangan profesi guru TPG tahun 2015 tak kunjung cair, Senin siang puluhan guru honorer madrasah perwakilan tiap daerah di Jawa Barat untuk ketiga kalinya berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Agama wilayah Provinsi Jawa Barat. Para guru honorer yang sebagian besar kaum perempuan ini telah menuntut tunjangan tersebut ke Kementerian Agama Kabupaten, Kota, namun tidak mendapat kejelasan. Hingga akhirnya melakukan aksi di depan kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Para peserta aksi menuntut keterlambatan pencairan tunjangan profesi guru kepada sekitar 12.000 lebih guru honorer yang tersertifikasi di Jawa Barat. Yang ditunggak mulai 2 bulan sampai 12 bulan di tiap kota kabupaten yang berbeda-beda harus dicairkan sampai bulan Desember pada bulan ini juga. Para pengunjuk rasa akhirnya diterima perwakilan Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat untuk dilakukan audiensi. Setelah melakukan audiensi, Kabid Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Kanwil Jawa Barat, Abu Bakar Siddiq, menyebutkan anggaran TPG 2015 akan segera dicairkan dalam waktu dekat dengan syarat guru yang tersertifikasi. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.